Oh ih, bos-bos gue pada kerja nih, kapan lagi ya enggak? Bos Deng Bunhan sama bos Jordi. Balik lagi di Ergus Marketing Channel dan tentunya sama gua Ergus Oi. Malam ini gua baru nyampe ya. Baru nyampe ngejar ngambil paketan tuh. Ini paketan baju yang akan kita pakai bersama tim yang berangkat ke Filipina, NGO Filipina ya. Kita akan berangkat besok malam. Jadi sekarang di hari Sabtu malam ya. Dah barang-barangnya udah siap nih, baju yang nanti gue juga akan mampir ke markasnya Tekno Tuner, kita akan briefing atau meeting sebentar sambil ngebagiin baju. Nah, sebelum ke sana gue pengen mampir dulu pengen lihat persiapan aerok udah sampai mana, udah dibongkarnya udah sampai mana, karena tadi seharian gue nggak ke bengkel ya, baru tepat siang ngurusin baju terus sekarang baru nyampe. Jadi sekarang kita langsung lihat aja yuk, my friend, udah sampai mana si aerok. Let's go. Telat datang, tau motornya udah di pretelin aja, udah masuk di peti. Bang, mau kemana bang? Mau mudik. Wah ilah. Kalau mau mana kita? Wah. Barang-barangnya, motornya. Kita mudik ke sana. Jalan-jalan nih motor. Ke negara Balut. Gua tahu udah rapi aja, gua telat datang. Gua habis ngambil paket tadi, baju. Nah, ini mesinnya Aerox 232. Di dalam satu box nih part-partnya. Spare-spare ya. Jadi pretelin, knalpotnya juga nih. Di siap-siapin empat kecilnya nih. Nah, ini lampu-lampunya nanti kabel bodinya akan dicopotin. Ini ECU-nya juga akan dicopotin. Oh, rem depan Gi, copotin. Gua ada WA lu tadi bareng-bareng ah depan. Iya, gua ada WA lu barang-barang yang apa perlu. Jadi udah disiap-siapin ini buat keberangkatan besok. Jadi besok lebih agak tenang kayaknya. Anggi besok mau mancing dulu dia di hari Minggu sebelum berangkat tuh kan, pasti dia bilang pasti tuh, sebelum berangkat dia mau mancing dulu. Oke, abis ini gua mau ke Tekno Tuner, mau ngumpul jam 8 nanti. Jadi biarkan Mas Anggi beres-beres, kita juga bantuin tipis-tipis. Yuk, let's go. Akinya pakai standar Ki, apa ter? Hah? Standar aja. Standarnya cukup. Ada full pengisian, aman bos. Oh. Motor San Mori bos. Motor San Mori ya. Aman. Temperatur aman. Aman. Oke. Okay. Emang di sana panasnya seberapa bos? Gak tahu. Kalau barang kayak gede-gede masih orang ngerti. Ya kita lihat nanti. Tapi kalau radiator di sana akeh lah. Gampang dicari.
itu kelihatan pakai masih ngelas intake 2 head spare. Bok baru lagi satu karena 2 bok kurang, ini kasih yang jumbo ini sama timbangan buat memprediksi. 1 bok udah 32 kilo. Ini enggak tahu nih, ini berapa kilo nih? Belum ditimbang. Oke, udah selesai dirapikan jadi 3 box. Ini totalnya kurang lebih sekitar 75 sampai 80 kilo. Jadi tinggal dibungkus. Mau di rating. Mantap. Itu masih morting head. Oh, yang tadi intake di bikin. Udah siap rapi nih mau kita bawa. Tadi gua tinggal dulu. Karena ngambil mobil. Nah, tadi pikiran cuma mau nganterin baju itu. Ini udah selesai, udah rampung, jadi gue bawa sekalian ke markasnya Teknotuner biar ngepul satu tempat besok, jadi langsung sekalian jalan di mobil grandnya. Ayo kita naikin. Padat my friend, lihat tuh yang habis lagi malam mingguan padat merayap. Jadi gua akan on the way ke markas Teknotuner. Let's go. Apa jadi ada wejangan apa nih? Huh? Wejangan apa? Jangan salah makan di sana ya. Mau makan apa, Bos? Sana makan telur bebek namanya balut. Itu berkhasiat. Set begini coy. Wuh. Hah? Standing terus. Terbang. Anyway, yang ada balutnya dibuat bawa pulang buat umpan sama dia. Ah, bisa jadi. Bisa jadi telur nah, bebek itu. Siapa yang tinggal ada, Bos? Nah, iya. Itu ada berapa lembar? Satu. Ah? Gua tadi banyak. Mau bawa potong-potong. Kan banyak tadi lembarannya. Banyak-banyak. Hah? Tiga. Mana? Tinggal sisa satu yang buat dibawa. Oh, mesti dipotokopi lagi tuh? Boleh. Dan 10. 10. Yoi, yang banyak boy. Siapa? Potokopi 10, Wak. Yang tadi kurang lu parah lu potong-potong. Potong-potong bukannya tuh. Apanya? Yang itu kertasnya. Mana dia hilang? Coba dulu. Empat. Yo, sete dia mau mancing bawa 4 parah banget ya. Pak Yang, thank you ya. Makasih doain nih. Good luck juga buat di Mandalika. Ya. Bowo, thank you. Oke. Okay. Good luck juga buat di Mandalika. Amin. Motor udah berangkat? Udah. Aman. Tinggal orang ya. Pesawat rebo. Kamis. Oke, okay, kalau gitu kita berangkat. Oke. Oke, my friend, gue udah nyampe di markasnya Anjas. Oh. Anjas udah standby nih. Tuh. Nih, Teknotuner udah siap-siap nih. Di sini nih motornya siapa nih kira-kira? Di dalam tuh. Ramai sekali. Oh ih, bos-bos gue pada kerja nih. Kapan lagi ya enggak? Bos Beng Bunhan sama Bos Jordi. GDM orang ini. Weh, GDM nih. Ih, bye. GDM Wahyu. Bukan, sadis banget.
Makin banyak. Gua laporan nih 9. Jalan-jalan. 85 kilo. Pada lembur, sibuk sini tuh. Pada packing-packing. Bisa satu lagi kalau mungkin semuanya udah pada beres. Ini pada sibuk ngisi e-travel nih. Karena kalau e-travel udah nyampe di sana kadang susah masuknya. Jadi mending sekarang aja biar nggak diduitin di sana. Dia lagi sibuk ngisi e-travel. Pernah dia, lu pernah sakit nggak? Pernah dia sakit ya? Sakit jiwa, gangguan jiwa, sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ayo. Ya. Itu enggak ada. Punya bisu. Travel. Nomor bagasi berapa? Isi data-data travel udah selesai. Sekarang waktunya kita unboxing. Unboxing apa ini? Unboxing baju dari RH57 yang akan kita bawa. Lah, namanya enggak kelihatan kok. Oke, ini dia nih baju-bajunya yang mau dipakai. Disusun dulu ini warnanya. Ini kan beda-beda nih. Set. Yukido mana? Yukido. Nah, itu joki-joki itu. Itu joki-joki semua itu? Iya. Itu joki-joki. Itu semua. Oke, itu inner fit semua buat joki-joki. Udah buka nih. Darianto Yukido. Buka semua dong. Mana coba? Yoi, bagi-bagi baju kampanye. Akang bajunya gak taruh meja ini ya. Wih, udah pada beres rapi semua. Bungkus. Bagi dua, bisa sama Devi kan sama ukurannya. Ini, gak bakal untuk lah. Mas Bayu, Yuki dong. My friend, gue duluan ya. Udah jam 2 ini. Nah, 3. Oke. Tetap semangat. Kita jumpa lagi besok malam. Oke, see you. Bang Deddy sombong amat. Enggak gua ajak lu. Udah ngantuk dah, istirahat besok lagi. Semangat. Oke. Udah selesai bagi-bagi bajunya. Sekarang kita pulang. Nah, ini baju gua nih. Jangan sampai enggak ada. Jot, gua makan itu Jot. Indomie, ayam. Ayam. Sama es teh manis. Ya. Oke? Okay? Aman ayam. Oke, okay, kalau gitu kita pulang. Thank you. Gua pulang, Bro. Bro. Ini termo. Ayo, di boncengin gua lu pulang. Aduh. Kok terus ini kita gimana keluarnya? Mundur lah. Serius. Manusia yang bawa mobilnya nggak pernah kalem tuh, lihat tuh. Suka-suka dia aja udah anjay. Balik, woi, nanya dong sebelum pulang nih, jam berapa nih sekarang? Jam 3 apa jam berapa tau? Jam 3 nih. Kurang 20. Nanya dulu nih, nanya dulu nih. Jadi lu bawa berapa motor? Kan bawa 3 motor. Tapi kenapa barangnya banyak banget dan timbangannya sampai mau setengah ton begitu? Itu gimana jalan ceritanya 3 motor? Motor kan cuma 70 kiloan. Ya, mesinnya 5. Ya Allah, pantesan. Jadi rangkanya 3, mesin 5. Mesinnya 5. Ya. Makanya jadi segitu beratnya. Iya. Lu mau benar-benar kagak ngomong-ngomong kan jadi overload kita. Jadi gimana ini? Besok beli. Besok baru dipikirin deh ya. Iya. Sekarang tidur deh ya. Tidur dulu. Ya udah dah. Nanti kita. Ya, sampai ketemu besok. Kita berangkat. Yuk. Okay. Bye. Bye.